Selamat sore semuanya. Kita bahas satu persatu ya. Ini ada Triton GLX tahun 2015. 2015 ini adalah tahun perakitan terakhir untuk tipe ini, tipe dengan mesin 4M40. Ini namanya Triton GLX tidak turbo, non turbo. Tahun 2015, dan ini yang sering orang bilang tahan solar busuk, tahan solar sembarangan, itu seperti ini. Sudah dilengkapi dengan bumper depan forest, terus kemudian ada snorkel. Snorkel ini fungsinya jika masuk ke dalam, ini fungsi ya, bukan pajangan. Ada dua jenis, ada yang pajangan, ada yang aksesoris, ada yang berfungsi. Sedangkan ini berfungsi. Dia berfungsi kalau misalnya air sampai dengan di sini, maksudnya melewati banjir atau sungai gitu, untuk yang off-road, dia masih bisa keluar asap dari keluar knalpotnya, dia dari sini seperti itu, udara maksud kami. Oke, ini kita buka di harga 175, kondisi sudah siap pakai, spionnya ada kiri kanan, jangan khawatir, ini barang udah langka, ini lagi kita order, nanti terimanya bagus baru. Baik, kemudian ada 8145YG. 8145YG ini tahun 2017, di bulan Desember 2012, bisa dilihat ya, 12 Desember 2017. 2017 itu dikurangin 5 tahun, berarti 2022, seperti itu. Jadi ini siap pakai juga, kondisinya sudah siap pakai, kaki-kakinya pun sudah dibenahin. Ini kita jual di harga 195 untuk tahun 2017, pajaknya hidup, BPKB-nya ready, dan sudah mobil siap pakai. Kemudian ini ada plat BE. Plat BE tahun 2016, pemakaian 2017. Ini kita promo di 185. 185 plat BE berarti sudah tidak usah cabut berkas lagi, khusus kawan-kawan yang di Bandar Lampung. Ini bagus ya, bisa kita bilang bagus banget, karena juga dia mesinnya original. Kemudian juga bodinya kencang. Bodi rata-rata di tempat kami itu jarang kami deko ya. Kalau kami deko itu biasanya berdasarkan permintaan. Biasanya kami hanya poles saja dan mereka udah bisa kembali mulus lagi. Nah, ini yang putih-putih ini adalah bekas-bekas air-air dari polesan. Nanti ini terima bersih, nggak usah khawatir. Ini plat BE termasuk favorit ya. Kita dulu udah pernah dapat BE 3 unit dan salah satunya ini yang tersisa, yang plat BE ini, karena baru selesai kita kerjakan untuk body-bodinya, untuk dipoles dan sebagainya. Baik, kemudian kita ke 8165. 8165 Triton tahun 2017 juga, pajak hidup, BPKB ready. Lampu belakang tidak usah khawatir ya, nanti kita semua bisa bahas di sini. Kalau lampu-lampu pecah begini umum ya, wajar ya, karena memang mobil lokasi itu pasti ada aja benturan-benturan dan sebagainya. 8165YG masih saudara dengan 8145YG, itu tahunnya 2017 juga, pemakaian 2018 pastinya ya. Ini bodi-bodi kencang, kita kalau melihat bodi itu tidak bekas eksiden atau enggak, kita tinggal gini aja, dorong satu tangan aja dia udah ketutup, satu jari maksud saya, dorong seperti ini. Oke, terus kemudian untuk interiornya juga Bapak bisa lihat, kawan-kawan semua, juragan-juragan semua, ini 4x4-nya, ini seperti ini. Nanti kalau untuk mau serah terima, kita pasti akan ini lagi ya, video call, terus kemudian juga kita bersihkan total keseluruhan. Ini mesin juga siap pakai, ini hanya bekas-bekas seperti tadi saya bilang, air-air lumpur tadi, seperti itu. Kemudian ada lagi plat DA 8123. Plat DA 8123 ini menarik, pemakaiannya 2018. Nah, caranya gampang ya, 23 ditambah 5 tahun, berarti itu 2018 kan, gitu. Begitulah sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Ini tahun 2018 pemakaian, perakitannya saja yang di 2017. Bodinya kencang semua kiri kanan, kecuali belakang aja, pintu belakang. Nah, karena pintu belakangnya seperti ini, coba-coba deh kita promo untuk yang mobil ini, kita jual di harga, kasih deh ini 175 deh, boleh deh, plat DA ini. Ya, tapi bagi siapa yang cepet, dia yang dapat aja deh ya. 175 ya, yang ini. 175, BPKB ready, pajaknya juga hidup. Oke, kemudian ada satu yang belum terjual di bagian belakang ini. 8149YG, ini menarik ya. Ini lengkap semua, terus kemudian bodinya udah mulus semua, termasuk bagian kaki-kaki,
dan juga interior-interiornya. Nah, ini lagi diperbaiki nih elektrik-elektriknya. Semua enggak usah khawatir nanti ini ketutup semua seperti ini. Nah, seperti itu. Ini lagi pembenahan elektrik supaya nanti kawan-kawan yang pakai biar bisa enak. Ini kita jual di harga 205 ya. 205, posisinya tuh udah cakep. Cakep seperti ini. Ah, ini dia. Ini dia mobilnya. Sebelah sana lagi. Sebelah kiri kita lihat udah mulus juga ya. Ini fog lampnya berfungsi. Berarti tadi yang dibuka tadi adalah pemasangan untuk lampu fog lamp ini. Lampu kabut. Seperti tipe exit ya. Ini ada 1857 tahun 2017. Kita promo juga yang ini. Kita kasih harganya 185 deh. Boleh deh, padahal udah mulus ya. Kita kasih di 185. Untuk teman-teman pokoknya di bulan Oktober, November, Desember kita pasti akan kasih promo-promo yang menarik ya sampai dengan akhir tahun. Baik, jangan lupa ya KT-nya ya. Plat nomor polisinya maksud saya 857YF. Ini dijual di harga 185. Kalau yang tadi plat DA tadi pemakaian 2018 kita jual di harga 175. Wah, mantap. Ah, ini yang posisi L200. Ah, ntar dulu deh yang L200-nya. L200-nya tunggu terpasang semua. Kemarin ada bagian yang belum kita deko di bagian bawahnya sini, jadi kita pending untuk pengerjaannya karena kita mau mengerjakan dulu unit yang sudah siap. Nah, ini nanti tutupan belakangnya ya. Cakep deh pokoknya, cakep. Kemudian ada 8174YG, bodi kencang semuanya, belum sempat dibersihkan. Kaki-kaki juga udah bagus, 4x4-nya siap. Ini di 195. Kemudian ini ada yang 8166YG, 8166YG juga barangnya jos, mesinnya tanpa ngobos. Jadi yang 8166YG ini tanpa ngobos, 8174 ini tanpa ngobos. Dan semuanya pokoknya siap pakai, kalian mau terima bersih, yang seperti-seperti ini nanti kami hilangin. Maksudnya kami mulusin, kita mulusin. Terus bumper-bumper itu juga nanti akan jadi mulus semua. Ini kita kasih aja di 195 deh, pokoknya. Pokoknya kita obral semua. Ini udah terjual, sorry. 8158YG, tadi kalau kita belum bahas, ini juga mesinnya juga handal banget. Mesinnya ini prima sekali, ini kita juga kasih di 195. DA8123 ini yang tadi guys, ini yang 175. Oke, teman-teman semua. Baik, kemudian yang di belakangnya juga kita jual juga di harga 195 tahun 2017. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Sementara itu dulu yang kita bahas. Nanti kita bahas lagi satu persatu di hari Senin ya. Terima kasih. Salam dua tongkat Cendrawasih Motor Samarinda. Sebagai penutup, Everest ini, siapa yang berminat, Everest ini kita kasih di harga 85 juta. Mazda ini posisi begini kita kasih di 65 juta. Baik, terima kasih. Salam dua tongkat Cendrawasih Motor dan sehat buat semuanya. Terima kasih.